Partai catur ini diawali dengan pembukaan Gambit Menteri ditolak. Selanjutnya kuda putih ke C3. Pion makan pion. Pion E4. Kemudian Ernest Grunfeld mendorong pion ke C5. Kuda F3. Pion makan pion. Kuda makan pion. Pion hitam A6. Gajah makan pion C4. Gajah hitam D7. Rudolf Spielmann kemudian rokade pendek. Kuda hitam C6. Kuda ke F3. Menteri C7. Menteri putih E2. Gajah D6. Benteng ke D1. Kemudian langkah kuda gajah hitam E7. Gajah E3. Kuda E5 menyerang gajah. Kuda makan kuda dibalas dengan gajah makan kuda sekaligus menyerang pion H. Rudolf Spielmann mempertahankan diri dengan pion ke G3 dan setelah menukarkan gajah dengan kuda putih di C3, Ernest Grunfeld menggerakkan kuda ke G6. Langkah selanjutnya dari Rudolf Spielmann adalah gajah ke B3. Jika sekarang menteri hitam makan pion di C3, kemungkinan akan dibalas dengan gajah ke D4, menyerang menteri. Dan setelah menteri hitam melarikan diri ke C7, gajah makan pion di G7. Dan tentu saja putih lebih unggul. Pada game aslinya, setelah langkah gajah putih ke B3, Ernest Grunfeld tidak melangkahkan menteri makan pion. Ia memilih mengamankan raja dengan rokade pendek. Gajah putih D4. Pion B5. Menteri E3. Gajah hitam C6. Rudolf Spielmann selanjutnya mulai intensif menyerang di sayap raja. Pertama dengan mendorong pion H4. Menteri hitam B7 menyerang pion E. Namun Spielmann tak peduli. Spielmann terus mendorong pion H. Pion H5 menyerang kuda. Dan setelah kuda hitam menghindar ke E7, pada posisi ini Spielmann membuat manuver yang mengejutkan. Spielmann mengorbankan gajah dengan makan pion di K7. Raja makan gajah langsung dibalas dengan langkah skak menteri ke K5. Ernest Grunfeld merespons skak tersebut dengan langkah kuda ke G6. Di sini Spielmann sama sekali tidak tertarik makan kuda. Spielmann memilih mendorong pion ke H6. Kembali skak. Raja G8 langsung disambut dengan menteri ke F6. Dan setelah langkah ini hitam langsung menyerah. Ernest Grunfeld terpaksa menyerah karena pada posisi ini kondisi kesehatan dari raja hitam sudah sangat-sangat parah. Dan naasnya tak ada obat, ramuan herbal, apalagi vaksin yang sanggup menyelamatkan hidup raja hitam.